Lihat ruangan ini. Sekarang saya dalam suatu ruangan atau kamar tidur yang moodnya sangat lovely atau sangat intimate. Nama villa ini adalah Le Meilleur. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena secara sejarah pemilik Hotel Tugu ini mengkoleksi banyak barang-barang pribadi dari pelukis yang sangat terkenal tersebut. Okay. Kenapa pelukis itu sangat terkenal? Karena dia seorang pelukis yang menjadikan objek lukisannya adalah seorang wanita Bali. Namanya ini Pollock. Pasti kalian cukup familiar. Kisah cinta mereka ini sangat luar biasa karena lukisan-lukisan yang Le Meilleur yang sangat terkenal itu objeknya adalah si modelnya sendiri yang kelak menjadi love relationship-nya mereka. Dan pada saat Le Meilleur atau Nipolog tersebut bertemu dengan pemilik hotel tersebut, hotel ini, mereka menitipkan barang-barang spesial mereka yang ada dalam ruangan ini seperti kabinet, ada 4 lukisan, ada hal-hal yang bersifat privat karena mereka believe dan percaya bahwa pemilik hotel ini akan merawat legacy tersebut secara turun-menurun. Artinya apa? Ruangan ini mempunyai vibe love atau honeymoon. Dan orang yang tinggal dalam ruangan ini vibe-nya adalah vibe untuk mengeksplor intimasi mereka atau spirit dari love mereka. Kalau kita lihat dari luar, batu-batunya, kalau kita lihat interiornya, structure-nya, mood-nya, itu semuanya seperti rumahnya Le Meilleur. Artinya, jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda, dari ruangan ke ruangan atau dari villa ke villa, villa Le Meilleur ini sangat membuat, mendriven vibe kita menjadi orang yang mencintai cinta. The best experience adalah journey-nya, datang, nikmati, rasakan sendiri vibe dan ambience dari Hotel Tugu Bali. So, I think the best word dari saya adalah nikmatin dari journey tersebut dan belajar dan learn dan enjoy the vibe.